cum lagi dalam reaction drama bersiri drama drama bersiri khilaf yang tertulis episode ke-13. So jom kita tonton. Mulai awal hari ni kerja habis awal. Awak bagaimana tadi? Saya keluar pergi jumpa Sofia. Jumpa Sofia untuk apa? Apa yang penting sangat sampai awak nak kena tinggal aman seorang ni kat rumah? Oh, saya berani tinggal aman sebab saya kunci dia dari luar. Lagipun dekat bawah dekat house kan. Saya tak risaulah. Lagipun saya tak tahu yang saya nak balik petang. Ingatkan nak pergi sekejap je. Banyak urusan kena siapkan. Dan beritahu saya, awak jumpa Sofia untuk apa? Saya jumpa dia dengan pertubuhan dia lah. Sebab dia tolong saya kan nak cari anak-anak. Apa yang degil sangat sampai tak boleh dengar cakap saya? Apa masalah awak ni? Okay, Nordin dah tunjuk colour dia, warna sebenar dia, perangai dia. Kau memang suka buat masalah lah, Nordin. Nordin ni sampai tahap dia tak boleh nak apa cover-cover lagi dah. Yang sebenarnya dia ni memang setan. Michelle ni satulah, dia tak nampak ke apa perangai dia, lelaki dia. Dia punya red flag lelaki dia tu. Bila kita tahu Nordin ni macam mana dan kita tengok balik daripada episod awal, kita dah nampak betapa fake-nya, betapa palsunya segala lakonan Nordin ni lah di depan Misha. Dan Misha boleh pula suka dekat Nordin tu, macam kita tahulah Misha ni apa, kesunyian ke waktu kahwin pun cepat dengan Nordin tu sampai tak mendapat restu daripada anak dia. Walaupun orang kata tak perlulah restu anak-anak tu, biarlah mak dia nak bahagia dengan orang lain. Tapi itulah, dia macam cepat sangat dia buat keputusan untuk mendapatkan pengganti. Sampaikan dia tak nampak apa-apa tanda red flag si Nordin ni. Dah jadi macam ni, dah tunjuk macam ni, mestilah apa, takkan Misha, okay, Misha dia dah persoalkan kenapa awak jadi macam ni. Saya harap Misha akan nampak lagi sisi-sisi gelap si Nordin ni yang membuka ruang untuk dia mengetahui bahawa Nordin lah punca dalang di sebalik kehilangan anak-anak dia tu. Dalam masa sama, kita nak Micha teruskan mencari anak dia tu. Jangan sampai dia apa terlayan dengan Nordin tu. Kalau boleh, kalau boleh back background checking lah si Nordin. Dia tak ada background check ke si Nordin ni macam mana. Jumpa lagi.